Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat saya Rizik Biawan. Kita lihat harga minyak soya. So harga minyak soya sideway ni. So sideway ni apa maksud? Sideway maksud consolidation. Consolidation ni adalah waktu di mana sama ada dia berehat ataupun dia mengumpulkan mengumpulkan dia punya lot. So dia berlaku ketika consolidation eh. So kita tengok monitor this one masih intact lagi dia punya, kalau tengok ni masih intact lagi dia punya upward movement ke daily. Sorry. Dan kita tengok pada indikator pun still lagi, masih lagi dalam MACD masih lagi baru apa, masih lagi bullish. Stochastic baru sahaja cross up eh. Okay. So probably kita tengok untuk harga ni, especially untuk test lebih tinggi lagi. So we are looking on upside. Okay. So on upside kita tengok untuk harga ni apa, on upside lebih, especially kalau kita buat trend line ni dia breakout ke atas, so kita akan nampak lebih jelas lagi untuk harga ni naik. So ni masih lagi lihat sama ada ni lah 1 OA. Kita tengok sama ni 2 ni ataupun 2 ni nak panjang ke, nak sideway. Dan kita tengok 3, 4 dan juga 5 untuk ke atas. Okay. So kita masih maintain untuk upside instead of downside. Okay. So ni 5 kaki. So A sama ada A, B, ada C, ataupun boleh jadi A, B, C, D, E. Ataupun jadi A, B, C, D, E. Ni nak jadi triangle, tak ada masalah kan jadi triangle. Tapi biasanya triangle ni ada pada wave 4. Tapi kalau nak terjadi pada apa, nak terjadi pada wave 2, tidak masalah. Sebab apa, dia part of correction. Okay. So still lagi monitor. Dan kita masih lagi pandangan inilah 2. So maybe ni 1 of 3. So kita tengok 2 of 3 sama ada mampu naik tak ataupun tidak. So kita akan monitor this situation. Okay, so daily still bullish. MACD 88 minit bullish. Stochastic tengok above 60. So naik 80 lebih strong lagi untuk upside instead of downside. Okay, 13.34 I'm looking for. Kalau daily kita lihat masih lagi probably baru saja cross up eh, 13.34 ni. So kita mungkin apa, test naik lebih tinggi lagi. Okay. Okay, so that's all untuk bagi hari ni. Soybean oil. Kita jumpa lagi di lain video insyaAllah. Sekali dulu daripada saya, CBR1. Assalamualaikum.